silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Halo Sobat Otomania, ini adalah Honda PGX ya, dan sudah mendapat sentuhan modifikasi dari dealer resmi. Sebagaimana kita ketahui, Honda PGX menggunakan mesin SOHC 1 silinder 150cc, memiliki daya maksimum 10,8 kW serta torsi 13,2 Nm sob. Dan motor ini mulai dijual 29 jutaan. Ukuran ban standar depan 180 ring 14 dengan rem depan cakram. Suspensinya teleskopik, sedangkan belakang bannya 120 70 ring 14 juga, rem cakram, suspensi belakangnya twin. Memiliki panjang 1923 mm, lebar 745 mm, serta tinggi 1107 mm dengan berat 132 kg. Untuk yang ABS dan untuk yang CBS 131 kg. Dan kabarnya di luar sana, di China sudah di launching ya, warna terbaru dari Honda PGX. Ini dia warnanya. Di PGX terbaru tersebut ada fitur ya, welcome light ya, yang biasanya ada di mobil-mobil premium, di mana ada lampu yang menyorot ke standar samping. Namun motor yang di launching di Thailand ini belum pasti masuk Indonesia ya, dan juga mesinnya masih dikabarkan sama. Mungkin PGX yang ada di video ini lebih keren ya dari itu, atau bagaimana? Silahkan sobat berikan komentarnya. Mungkin sobat Honda Mania memberikan saran seperti apa harusnya PGX ini ke depan. Terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Salam satu aspal.